Teman-teman semua, terima kasih sudah menyempatkan diri datang ke sini. Perjuangan ini memang akan panjang. Kita harus terus berjuang. Yang kita perjuangkan hanyalah keadilan berusaha. Selama ini, keadilan berusaha itu tidak kita dapatkan. 6 bulan terakhir, harga-harga Sapronak tinggi. Harga jual labornya sangat rendah. Sementara sekarang harga jagung sudah turun. Seharusnya integrator segera menurunkan harga pakan. Setuju tidak? Harga DOT juga harus diturunkan karena komponen-komponen pembentuk harganya sudah turun. Selain itu, kita minta kepada Bapak Presiden yang terhormat agar peraturan-peraturan negara yang sudah dibuat, ada Permendag, ada Permentan, segera diterapkan. Di mana wibawa negara? Di mana wibawa negara kalau peraturan tidak diindahkan oleh perusahaan-perusahaan asing? Terima kasih teman-teman semua. Mohon dukungannya agar perjuangan ini bisa menghasilkan hasil apa yang kita inginkan. Bukan sekedar perbaikan harga temporer, tapi perbaikan tata niaga unggas. Terima kasih.